Hi, welcome to my channel. Kali ini aku sama si Kucil. Mau belanja sambil jalan-jalan di Lotte Mart Grosir Pakansari, tapi nggak banyak-banyak sih belanjanya, cuman pengen nyari apa ya yang bisa digoreng siang ini. Kayak masak cuman bisa buat goreng-goreng doang. Nah, pas pertama masuk ada tempat cuci tangan nih. Waktu kemarin pandemi kan harus banget cuci tangan ya. Senang ibu polisi. Iya. Kita disambut sama mbak security-nya yang lagi jaga di depan pintu masuk. Oke, kita langsung lihat apa aja ya yang ada di dalam. Nah, kalau pertama masuk, kamu belok kanan, itu ada lorong elektronik nih. Lengkap banget dari mulai kulkas, mesin cuci, TV. Cil. TV mana TV? TV, ada TV dari berbagai macam merek juga nih. Ada Sharp, LG, Aqua, Panasonic ya? Aqua tuh apa ya? Aqua Japan. Oh, Aqua tuh bukan Panasonic. Ini lorong elektronik sudah lewat. Ini adalah lorong perkakas alat-alat. Ini selang-selang ini ya, kompor gas. Terus ini buat alat-alat cuci kendaraan, helm. Oh, ada helm. Ada helm bocil juga, lucu tapi hijau sih. Terus ini ada bantal-bantal. Ada kasur juga. Di sini tuh murah-murah loh. Bener deh. Tuh kayak kasur aja pasti murah nih. Coba kita lihat ya, berapa sih? Tuh. Murah banget. Kayak cuman 1 jutaan buat matras yang setebal ini loh. Ini lebih dari 20 cm deh, 20 cm-an ini. Lumayan kan? Kita lanjut. Di sini ada karpet-karpet. Pokoknya yang sebelah kanan nih lebih ke perkakas ya, buat rumah tangga. Tuh, yang mau nursery. Lapel, kemarin gue habis beli nih lapel online. Gak tahu sih murahan di mana ya. Gak cek dulu sih di sini kemarin. Kalau orang-orang mager kayak gue sih pasti jalan tikusnya online. Sebenarnya dulu aku sering nih belanja di sini karena lebih dekat ke rumah. Waktu anakku dua-duanya bisa masuk troli. Tapi sekarang udah rempong banget, jadinya mending online nih, deh. Nih, minum nih abisin nama Cila nih. Pegang, kipas mana kipas? Kebayang kan riwehnya? Tapi aku pernah loh belanja di Lotte ini pakai aplikasi, jadi online dikirim ke rumah, tapi ada biaya ongkirnya. Nah, kemarin pas anakku ulang tahun, aku mau coba lagi, tapi ternyata kok banyak banget aplikasinya di Play Store. Jadi aku bingung yang mana. Piring dan lain-lain tuh, perkakas masak. Oke, jadi dari sebelah kanan kita ke sebelah kiri. Nah, ini nih udah mulai tercium wangi-wangi bakery. Si rotinya juga murah-murah banget tapi enak loh. Tuh. Kayak roti ini satu buletan gini cuman 27.900. Murah banget kan? Nah, ini adalah spot bakery. Sini buah-buahan. Ini adalah bumbu-bumbu dapur. Tuh. Kayak. Cila. Ini apa, Sil? Ini apa? Ubi. Apa ini? Ubi. Ngapain, kata Cila. Ngapain aku dikasih lihat ubi. Tuh, jeruk. Jeruk, apel. Lemon. Tuh, sayuran. Adem banget ya di sini. Jamur enoki cuman 6.900.
Kayaknya gue mau deh satu aja lah, gak usah banyak-banyak. Mau buat apa juga kuahnya, bingung mau diapain ya. Campurin sama Indomie kali ya. Yes. Nah, terus ini adalah frozen. Frozen food. Mau beli susu gak sih, Cil? Do you want milk? Milk? Tuh, Yakult. Kesukaan anak gue Yakult sih. Ini banyak banget yogurt-yogurt nih. Leca pasti suka banget nih kalau kesini tuh. Banyak yogurt-yogurt. Kecintaan kita nih, si yogurt yang original sama yang blueberry. Oke. Nanti ya minumnya ya, simpen dulu ya nak. Kita lanjut. Sini banyak bakso-bakso. Wow, sosis. Nah, di sini adalah bagian yang paling disukain sama Cila, tapi bau ya. Bau amis ya. Ini ada apa nih? Ati-ati. Sapi. Ini gue mau beli deh ati sapi deh. Mau gue bikin santan gitu deh. Murah banget nih, 18.000. Ah, potong kecil-kecil main. Yang ini? Yang ini lebih gede nih. Cuma beda 1.000. Emak-emak ada sana. Ini ada ayam. Sebelah sana ada ikan. Baik dekat yuk. Ini ada kerang nih. Yes! Ya, aku tuh suka kerang. Ikan. Ini apa kita masak kerang aja hari ini? Murah banget tahu, cuma 13.000. Kayak sama aja tukang sayur. Ini aku beli ini deh. Ini salmon tuh buat yang mau nge-sashimi. Teri, teri nasi. Kan gurame 18.900. Ini dihitungnya per ekor. Oh, ada ikan, Cil. Tuh, ikan. Ikannya juga lengkap. Di sini aku mikir untuk putar balik, jangan. Putar balik, jangan. Kayaknya aku pengen beli ikan deh. Aku tuh mau pengen goreng-goreng ikan. Kayak cocok banget gue buat tinggal di pesisir Papai gitu. Cocok banget aku jadi anak pantai. Kayaknya aku kalau dilempar di pantai sendirian bisa hidup deh. Buat makan ikan. Cil, aku mau beli ikan dulu, Cil. Mantap banget loh ada. Mas, ikan itu ada gak? Kongkol. Oh, udah dibersihkan nggak? Berapa? Oh, nanti ambil aja. Yay, it's very simple. Nah, itu. Murah banget, cuman 11.000. Mas, makasih ya. Iya. Aku mau cari lulur Shinzui. Mau apa, Cil? Cuman goceng. Yeay!
kita lihat lagi ya, tempatnya luas, jadi nggak gerah. AC-nya tuh kayak AC-nya banyak banget, nggak gerah banget. Yes. Padahal aku pakai jaket dan siang-siang panas banget di luar, tapi aku nggak gerah nih. Terus aku tuh mau cari Rexona juga sih. Ya Rexona aku tidak habis. Mana ya? Tapi Rexona kecintaanku nggak ada. Ini adanya Lulu Citra. Lulu Citra berapa ya? Citra. Citra Scrub. 18 ribuan. Kalau Shinzui, mana Shinzui? Nah, aku bawa si Citranya. Cicila pun anteng, emang nggak digerah. Tuh kan kipas angin juga, kipas angin juga. Aku nggak nemu loh. Handbody, Lulur Shinzui. Cari lagi ya. Nah, anak-anak. Jadi kalau buat yang lagi nyari kado urgently, kayak injury time banget, harus dapet kesini aja. Banyak kayak mainan-mainan anak-anak juga ada. Rencengan aja. Biar kayak di warung. Cari apa lagi ya? Kita cari apa lagi ya, Cil? Di sini tempat sabun-sabun buat mandi nih. Shampoo. Tempatnya enak banget, nyaman tahu buat belanja. Nggak gerah, nggak panas tuh. Yang butuh kado urgent. Oke. Kayaknya udah selesai, mama belanja ini doang. Yang penting udah ada ikan buat digoreng siang ini. Sepeda listrik. Sepeda listriknya 5.990. Mohon untuk tidak menaiki. Iya, iyalah. Tuh, untuk harganya. Pokoknya murah-murah banget sih. Ini tuh termasuk yang paling ekonomis dibanding. Sampai ada fashion juga di sini, baju-baju training, setelan jaket buat olahraga. Kayaknya udah cukup ya, Cil. Mama jadi nggak beli Scrub Shinzui dan aku masih penasaran. Kita coba putar lagi ke sebelah sini. Ini ada pusat pelayanannya nih, CS-nya. Oke, sebelah sini obat-obat dan rokok. Oke. Oke. Oh, di sini ada sabun-sabun literan juga. Ini lebih ke minuman ya. Tisu. Indomie. Mehet, brand mie. Terus udah sih, itu lebih ke bumbu. Aku nggak dapet lah Lulur Shinzui di sini. Mungkin aku kurang telisik, lebih teliti, tapi ini udah cukup. Nah, untuk pembayarannya sudah cukup lengkap ya. Ada BNI, BCA, Mandiri, dan kartu debit lain nih. Pembayaran, kamu akan ditanya kartu membernya. Kebetulan aku udah member di sini, cuma aku ganti nomor handphone. Jadi harus ke informasi. Nah, jadi plastikinnya tuh nanti kita kardusin sendiri di depan. Bisa, aku mau ke informasi dulu. Ya, makasih Kak. Aku mau ke informasi dulu buat ganti kartu member aku. Ya. Duitnya. Oke. Nanti untuk di pintu keluar kita akan dicek seperti ini dari struk. Mau ke informasi dulu buat ganti kartu member aku, karena aku tuh ganti nomor baru. Oke, ya. Dia lagi telepon.
dulu aja ya. Sambil nunggu aku selfie dulu. Tapi sampai selesai selfie masih belum dilayani nih, ya udah deh next aja karena aku buru-buru juga. Aku lagi dibikinin kardus nih. Kasih ya mas. Aku udah bikin kedua. Aku kayaknya nggak sempat lagi deh buat bikin kartu membernya, nanti aja lagi. Jadi aku mau langsung ke kendaraan aku, tinggal masukin kardusnya. Nah, di luarnya Lotte, di area pintu masuknya tuh banyak yang jualan nih, kayak ada es teh, terus ada juga apa, dimsum. Area parkirnya juga luas banget loh. Ada kopi kenangan juga loh di sana. Tapi dia kayak cuman stem doang. Kopi kenangan. Ada kayak food court, parkiran motor sebelah sini. Terakhir nih, last but not least, kita mau spill bill alias spill struk. Di sini Deka Wafer Mini Wafer Buy 7.200, padahal di sana di raknya 5.000-an kan tadi, makanya aku ambil. Jadi beda nih harganya. Untuk daging kerang darah 13.000 betul. Hati sapinya 19.000 betul. Campina Tropica ini anakku tadi ngambil es krim lagi ya di kasir 5.600. Lifebuoy samponya 4.800, wah murah banget ya. Jamur Enoki 5.900, padahal di rak 6.900-an. Jadi murahan distruknya nih. Lanjut ke Citra Body Scrub. Ini lulur Citra tadi 18.900 betul. Ikan tongkolnya 11.000 betul. Dan Cimory yogurtnya 8.800, jadi total 102.500. Nah, di sini ada barcode, jadi buat WhatsApp, Instagram, aplikasi Lotte, e-katalog. Jadi kan tadi aku bingung nih aplikasinya yang mana, karena banyak banget di Play Store. Ini bisa kita scan barcode-nya langsung download. Oke deh, segitu aja ya review aku hari ini tentang Lotte Mart Grosir yang ada di Pakansari. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.